Presiden Joko Widodo minta kurva corona di Indonesia harus turun di bulan Mei sehingga di bulan Juli persebaran corona di Indonesia dapat tergolong ringan. Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan dengan cara apapun. Dan itu dilakukan tidak hanya oleh gugus tugas, tapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial, kemasyarakatan, relawan, partai politik, dan sektor swasta. Ini yang betul-betul harus didirijeni, diorkestrasi dengan baik. Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, semua rencana yang sudah kita siapkan yang lalu, ini akan bisa mengatasi COVID-19.